Ikhlas proses evakuasi 59 napi wanita dari lapas kelas 2A Jambi ke kantor ruang detensi imigrasi Jambi. Mereka diangkut menggunakan seko unit mobil bus milik Polda Jambi dan dikawal oleh polisi bersenjata lengkap. Kabur tahanan pria semua atau ada wanita juga? Ya, laki-laki semua. Yang wanita ada 59 tadi kita evakuasi di imigrasi lapas imigrasi. Rabu siangnya napi wanita yang dievakuasi ditarik lagi ke lapas dan ditempatkan pada blok masing-masing. Sementara itu 24 napi pria berangsur dievakuasi ke lapas Muara Sabak. Sisanya akan dievakuasi ke lapas lainnya di Provinsi Jambi. Doli Maulana, Jambi TV.